Adain in my life sebelum memulai KKN. Jadi hari ini kita mau pergi ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tiket masuk cuma 30.000 per motor. Ternyata banyak banget tempat bagus di sini guys. Ada Bukit Kabayan, Curug Ciurang, Balongan Kiara, Curug Batu Ampar, Kawah Ratu, Curug Mumpet, Curug Pangeran, Balongan Indah, Telaga Batu Ragon Hills, Curug Kondang, Curug Seribu, Curug Cigamea, Pemandian Air Panas, Curug Gentong. Yang mau kita datengin hari ini Lembah Tepus dengan tiket masuk 10.000 per orang dan tiket 5.000 saja per motor guys. Dengan pemandangan yang begitu indah, air yang jernih beneran real Instagram versus realita, seperti air aqua jernih dingin banget guys. Cocok buat yang suka berenang, tapi buat kalian yang enggak, bisa berenang mending di pinggir-pinggir aja, airnya lumayan dalam guys. Jangan berenang pas hujan deras, kadang airnya meluap sama berubah jadi warna coklat. Tempatnya cocok banget buat healing, jangan lupa nama tempatnya Lembah Tepus, alamatnya di Bogor. Jalannya juga lumayan bagus, masih ada batu-batunya, tapi gak jelek-jelek banget. Tempatnya juga rem banget banyak pengunjung, padahal pas dateng bukan di pas weekend. Cocok buat camping guys, sehari doang rasanya gak cukup abis, tempatnya indah banget. Jangan takut soalnya banyak yang jualan, juga harganya murah-murah.